Waktu Anda 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the honorable judge jurist, I would like to introduce myself. My name is Dewi Agustin Hasana. I'm from Faculty of Law and saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Implementasi Sustainable Development Goals dalam pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu melalui pembentukan peraturan daerah. Latar belakang permasalahan kali ini. Maaf PPT-nya. Selanjutnya. Latar belakang permasalahan kali ini yakni sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, desakan kebutuhan hidup sehari-hari, serta upah yang relatif lebih tinggi mendorong warga negara Indonesia memilih bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Setiap tahunnya, pekerja migran Indonesia mengalami penaikan. Hal tersebut menyebabkan banyak pula anak pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 3,19 juta orang yang menjadi PMI, yang mana Kabupaten Indramayu merupakan daerah penyumbang PMI terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Indonesia yakni Ibu Sri Wulaningsih SEAK yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 20.590 PMI asal Indramayu yang mana 18.850-nya adalah perempuan. Pada tahun 2020 berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini hanya terdapat 5.709 orang yang tersebar di 16 negara. Kenyataan bahwa PMI mayoritas adalah perempuan mendorong Kementerian Sosial pada tahun 2018 melakukan survei di 8 daerah kantong PMI, yang mana hasilnya 48% responden telah ditinggalkan oleh orang tuanya ketika berusia kurang dari 10 tahun, dan 21%-nya ditinggalkan ketika berusia lebih di atas 10 tahun. Selanjutnya, karena banyaknya permasalahan tersebut, anak-anak PMI membutuhkan pelindungan, mengingat kurangnya pengasuhan dapat menimbulkan permasalahan seperti kesehatan, pendidikan, pola asuh, stigma, serta psikologis anak. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan saya angkat yakni bagaimana pemenuhan hak anak pekerja migran asal Indramayu, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak pekerja migran Indramayu dikaitkan dengan poin 10 SDGs. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif di mana penelitian menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya akan disebut UUPA, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, selanjutnya akan disebut UU PMI. Selanjutnya, SDGs adalah 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan di mana agar generasi sekarang dan generasi mendatang akan mendapatkan hak-haknya yang sama. Peraturan daerah yang merupakan peraturan dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu dalam hal ini mengenai jaminan pelindungan pekerja migran Indonesia dikaitkan dengan poin 10 yakni agar tidak ada lagi ketimpangan antara anak PMI dan anak yang masih dalam pengasuhan orang tuanya. Selanjutnya, konsepsi perlindungan hukum. Menurut Sujipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusianya tidak terpenuhi sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen guna mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Di samping itu, hukum sebagai pelindung bagi subjek hukum itu sendiri. Selanjutnya, bab 3, analisa dan sintesis. Permasalahan-permasalahan tersebut, ketika seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri yang mana mayoritasnya adalah ibu atau perempuan, dampaknya hak anak untuk mendapatkan ASI tidak terpenuhi. Anak menjadi kurang gizi, perkembangan pada masa emas yakni pada umur 1-5 tahun tidak terpenuhi, serta anak akan merasa asing dengan orang tuanya.
Permasalahan kedua, kurangnya pengasuhan anak berdampak pada pendidikan anak itu sendiri. Ketika anak tidak diasuh langsung oleh orang tuanya, fungsi dalam keluarga akan tidak stabil, sehingga anak cenderung lebih nyaman untuk bersosialisasi di luar lingkungan. Contoh konkret dalam hal ini adalah di Desa Tinumpuk, yakni saudara Taryati dan Derajat, mereka adalah saudara sepupuan. Mereka berhenti sekolah karena diasuh oleh neneknya, dan mereka menjadi malas sekolah karena mereka lebih bernyaman untuk bermain di luar. Selanjutnya, permasalahan kenakalan anak. Buntut dari permasalahan pendidikan adalah kenakalan anak, khususnya anak remaja yang mudah terpengaruh dengan lingkungan. Yang keempat, mengenai masalah kesehatan dan stigma di dalam masyarakat. Contoh konkretnya di Indramayu, yakni terjadi di desa Karanggetas, Kecamatan Bango 2, yang mana ada anak yang berusia di bawah 5 tahun, dia meninggal karena dehidrasi. Dia meninggal karena orang tuanya menjadi PMI dan dia dititipkan di kakek neneknya. Yang mana kita ketahui bahwa orang tua, kakek dan nenek itu sebenarnya mereka pula kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut ialah dengan merealisasikan atau menjabarkan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan lebih mendasar sesuai dengan ciri, karakteristik, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Solusi ini yakni dengan pembentukan peraturan daerah tentang jaminan hak-hak anak pekerja migran khususnya asal Indramayu. Yang mana peraturan daerah tersebut setidaknya memuat mengenai poin hak jaminan anak mendapatkan pola asuh dari orang tuanya sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, mengenai pemberdayaan PMI pasca bekerja dan keluarganya. Yang ketiga, mengenai jaminan perlindungan ekonomi kepada PMI dan keluarganya. Yang keempat, jaminan mendapatkan identitas. Yang kelima, jaminan pendidikan bagi anak. Yang keenam, jaminan kesehatan jasmani dan kesehatan mental anak. Perlindungan anak PMI membutuhkan perhatian khusus, khususnya di daerah Indramayu yang merupakan daerah kantong PMI terbanyak di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin 10 SDGs, yaitu mengurangi ketimpangan. Agar anak yang tidak dalam pengasuhan langsung orang tuanya dan anak yang dalam pengasuhan langsung orang tuanya mendapatkan hak yang sama, baik secara sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis, dapat terwujud. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan kepada dewan juri untuk berkomentar. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Mbak Dewi ya atas pemaparannya ya. Pertama ya, mungkin biasa saya tanyakan ini adalah soal kebaharuan dari gagasan. Memang hukum itu lebih condong biasanya terhadap gagasan, ya. Tetapi dalam konteks forum Pilmapres ini tidak hanya sekedar gagasan. Bagaimana itu gagasan itu menjadi sesuatu yang konkret, applicable, gitu ya. Nah, adapun terkait dengan implementasi Sustainable Development Goals tentang pemenuhan hak-hak anak pekerja migran, ini agak mirip tadi dengan presentasi yang pertama ya, migrant workers itu ya, yang saudara Sandy paparkan. Nah, alangkah lebih baik nanti ke depan kalau memang ini lolos ya, temanya kalau bisa jangan terlalu berdekatan konsepnya ya. Saya lebih prefer itu kenapa tidak mengangkat hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Ini kan lebih menarik ya, anak yang berhadapan dengan hukum tuh bagaimana gitu nanti ke depan. Nah, ini masuk di dalamnya, karena ini juga sebetulnya dalam konvensi internasional, International Convention about Migrant Workers and Their Families, itu sudah diatur. Nah, nanti tinggal Mbak Dewi bisa elaborasi ya di situ. Cuma yaitu tadi yang dipentingkan di sini adalah kebaharuan, terus aplikatif, applicable di sini gagasannya. Kalau hanya sebatas gagasan, ide atau apa, ya
gagasan ya. Nah, di sini kan memang suggestionnya apa recommendation ya, rekomendasinya terkait dengan pembentukan perda. Artinya di sini juga ada kesamaan dengan pemapar sebelumnya yaitu Mas Sandy ya. Nah, ya sama-sama memang kita menantikan perda tentang itu ya, tentang apa PMI and their families ya, dengan keluarganya ya, bagaimana suatu regulasi bisa kemudian mengakomodir ya perlindungan terhadap PMI dan keluarganya itu. Nah, ini kemudian juga kedua ya, itu masukan dari saya. Kedua, ini di sini saya lagi-lagi saya melihat belum adanya format yang kurang ya, maksudnya format yang kurang memenuhi dari apa yang disarankan oleh Forum Film Apres ini. Di sini saya melihat tidak adanya langsung kepada fokus permasalahan, bagaimana nanti penyelesaian ya, output apa sih sebenarnya nantinya yang ingin dicapai di situ ya. Di sini saya belum melihat seperti itu. Kalau tadi kan rekan saudara dari hukum adanya semacam gagasan terkait aplikasi Jumatan. Nah, saya belum melihat ini Mbak Dewi, ini apa nanti yang bisa diterapkan di sini selain hanya untuk menginisiasi adanya perda nantinya. Itu ya. Mungkin ini masukan dari saya saja. Saya tidak ingin menanyakan lebih lanjut ya. Monggo nanti mungkin silakan dari juri yang lainnya. Dipersilakan Pak Yudi, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Dewi. Sama mungkin sedikit menambahkan ke teknis dulu ini. Memang tadi saya sempat bertanya, sebetulnya aturan Film Apres ini apakah setiap prodi satu atau dua? Itu kejelasannya gitu kan, karena ada yang satu fakultas empat prodi ngirim satu, ada satu prodi ngirim dua, itu ya tadi. Nah ini kemudian juga sama tadi tindak menindaklanjuti dari Ibu Bu Smartini. Saya baca judulnya hampir sama dengan yang saudara teman Anda tadi, saudara Sandy, kaitannya ke migran gitu ya, pekerja migran gitu. Jadi kesannya memang tidak ada yang lain menarik di bidang hukum gitu, sehingga pembedanya lebih jelas gitu kan. Kalau ini kan ujung-ujungnya adalah ke peraturan, kalau tadi mengarah ke perdesnya, ini ke perda ya, ke perdanya seperti itu. Nah, kemudian sedikit saran saja dulu, kembali mungkin juga tolong nanti diperhatikan, karena panduan ini kan sebetulnya untuk dipatuhi gitu. Kalau dalam jumlah banyak misalnya itu, kalau sudah tidak memenuhi aturan sebetulnya sudah langsung tersingkir gitu ya. Contoh misalnya sistematikanya tidak terpenuhi, jumlah halaman sudah lebih gitu ya. Jadi juri lebih enak bukannya oh ini lebih maksimal 20 udah lewat. Walaupun isinya sebetulnya mungkin bagus. Nah, sehingga perlu nanti diringkas lah, diringkas kalaupun ini nanti mudah-mudahan sih, kalau ini alurnya bagus ya, hanya perlu juga bahwa pedoman ini untuk dipatuhi ya seperti itu ya. Masuk di sini jumlah halaman, sistematika ini masih belum. Nah, kemudian pertanyaan saya sama ini, pertanyaan saya adalah di identifikasi masalah ini kan, bagaimanakah penggunaan hak asasi pekerja asal Indramayu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah daerah ya, terhadap anak migran terkait dengan dikaitkan dengan tujuan sustainable. Tapi tidak muncul itu masalah yang bagaimana perdanya gitu loh, di rumusan masalah ini. Sementara kan nanti di judulnya melalui pembentukan pemerintah apa peraturan daerah. Nah, kesulitannya di mana, permasalahannya di mana dalam peran pemerintah itu banyak gitu kan. Peran pemerintah itu banyak terhadap anak pekerja migran, tidak hanya itu pendidikan kan, semuanya kan masuk ke situ ya.
jadi memang ini lokasinya nanti penelitian ini akan lakukan di seluruh kabupaten atau ambil sampel? Karena masih tahap penelitian ya Pak, setelah ambil sampel di Desa Tinumpuk dan di Desa Karanggetas, Bango 2. Kenapa alasan Anda memilih lokasi itu? Karena hal-hal konkretnya terjadi di situ sih Pak. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa banyak anak-anak Tinumpuk, tapi saya hanya menemui dua orang yang bersepupuan, saudaraan, mereka dua-duanya putus sekolah ketika masih SD, dikarenakan orang tuanya menjadi PMI. Kemudian yang di Karanggetas, dia anak-anak di usia di bawah 5 tahun, dia meninggal karena dehidrasi, karena dijaga oleh neneknya ketika orang tuanya pergi menjadi PMI. Bukan seperti dilihat itu. Misalnya, apakah Desa Tinumpuk termasuk yang pekerja migrannya paling banyak? Saya masih dalam tahap penelitian, Pak. Ya, artinya kan pertama kan dari data dulu, kan biasanya oh ini nih data ini yang terbanyak di sana, pasti kasusnya kan akan lebih mudah dijumpai, kan seperti itu. Nah, dasar penentuan sampel gitu kan, seperti itu, kenapa di desa itu ada jelas alasan, bukan karena ketemu itu, berarti ada basic data yang kuat, mengapa Anda mengambil sampelnya di lokasi itu, gitu. Misalnya, oh di sini satu migran kerennya belum ada, gitu kan misalnya, sehingga permasalahan tidak ini. Kedua misalnya desa ini adalah jumlah tenaga migran yang dikirim itu dari desa ini yang tertinggi misalnya, atau diperoleh informasi kasus-kasus mengenai tadi kasus-kasus ya. Itu sehingga jadi kuat gitu kan, jadi tidak hanya lokasi di sini tapi lebih mengarah ke sana ya. Kemudian kalau penjelasan ini memang baca hukumnya agak sudah cukup lengkap ya, saya lihat hanya memang di simpulan itu atau tahapan Anda yang sampaikan, bagaimana sih yang mengarahkan untuk bahwa perlunya penyusunan perda itu gitu. Karena kan Anda di judul menekankannya di melalui pembentukan pemerintah daerah, alurnya seperti apa? Misalnya kalaupun itu tahapannya seperti apa sih? Gambaran umum mengenai peraturan daerah ya, itu sendiri Pak. Ada di slide, bisa ditampilkan mungkin Mas Operator. Selanjut. Nah, ini. Dasarnya dari sini, Pak. Jadi, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2, dan 3 yang mendasari bahwa Indonesia terbagi atas daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota, serta daerah kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri dan dapat mengatur pemerintah daerahnya sendiri berdasarkan atas asas otonomi. Daerah kabupaten dan kota pula memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana peraturan daerah ini merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya Anda kan bagaimana ini mengangkat supaya pemerintah daerah ini segera. Anda kan sebagai mahasiswa bagaimana mendorongnya, kan pemerintah daerah bisa aja oh ini bukan termasuk skala prioritas kan gitu. Ya, melalui pemilihan Pilmapres ini Pak, diharapkan nanti karya tulis ilmiah saya dapat menjadi penyumbang konsepsi pemikiran teori dalam pengambilan keputusan khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia ini. Sampainya didengar ke pemerintah seperti apa? Jika lolos ini Pak, mungkin karya tulis ilmiah saya bisa diupload ke internet sehingga direkomendasikan sebagai data penunjang guna pemerintah daerah membentuk suatu peraturan, perancangan peraturan daerah mengenai pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia asal Indramayu. Langkah-langkahnya jadi hanya lewat internet, kalau anggota dewannya enggak ngelihat? Mungkin bisa dari dewan-dewan, dosen-dosen fakultas hukum. Enggak, kan ada step-stepnya supaya ini didengar itu seperti apa. Kan kalau anggota dewan kadang-kadang sibuk ya. Nah, ada berbagai strategi kan seperti itu. Maksudnya itu di sini karena kan Anda ingin memunculkan supaya pemerintah daerah mengeluarkan perda berkaitan dengan ini kan seperti ya, itu. Betul, nah, Pak. Artinya
artinya tindak lanjut dari ini adalah walaupun direkomendasi memang betul salah satunya adalah masukan untuk pemerintah daerah untuk aturan ini kan begitu. Hanya betul, Pak. Terkadang kan pemerintah perlu juga diingatkan lah gitu ya untuk di ini. Contoh seperti yang tadi kearifan lokal pemerintah daerah kan biayanya cukup besar juga membuat perda itu kan seperti itu. Kearifan lokal Majasari bikin dulu perdes, mungkin dengan ini ada sentilan, oh ini perlu nih kayaknya aturan yang lebih tinggi mengikat untuk seluruh menjadi pedoman seluruh desa di Indramayu, karena basicnya tadi di yang Sandy itu kan Kabupaten Indramayu adalah tertinggi kan gitu, dan itu kan mencakup sekian puluh, sekian ratus desa yang ada di sini. Nah itu maksud saya itu kalau bisa tahapan-tahapan solusi yang Anda tawarkan ini ditambahkan nanti di sini. Jadi terlihat nanti supaya smartnya itu terlihat gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa jelas, karena yang gambaran sahabatnya itu saya enggak ngelihat step by step-nya. Baca ini dengan jangka waktu yang singkat, saya baru dapat tadi pagi gitu kan ya. Tapi kalau ada smartnya ya ada sahabatnya itu jadi bisa tergambar langkah-langkah saudari dalam upaya karya ilmu ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Itu saja dari Opa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yudha dan Butini. Good afternoon, Dewi Agustin. Hasanah? Yes, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, I think the way you present something in front of the audience is already good. Yeah, you have high confidence and there is no apa itu tidak ada keraguannya ketika berkata-kata. Now let's let's talk about your proposal in English. Okay, are you ready to present your proposal in English? If I try to answer with bahasa, just try your best. It's okay if you want to mix it with bahasa Indonesia. Silakan boleh menjelaskan apapun ya, pakai bahasa Inggris. Sorry, Miss. Can I change your question? Okay, I will change my questions. Yeah. So, what problems did you find? Yeah, that makes you feel that it is important for you to write the proposal about it. Yes, I will let you answer this question in bahasa. Masalah yang saya angkat, yang menjadi inspirasi saya mengangkat karya tulis ilmiah dengan judul ini yakni tentunya dengan tema Pilmapres kali ini mengenai Sustainable Development Goals, yang mana saya mengambil poin 10 mengenai mengurangi ketimpangan atau kesenjangan, di mana penjelasan dalam poin 10 tersebut agar kita semua dapat mendapatkan hak yang sama serta mendorong adanya sebuah legislasi. Oleh karenanya saya mengangkat tema ini dan mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk suatu rancangan peraturan daerah mengenai pemenuhan hak anak pekerja migran asal Indramayu. Urgensi-urgensinya telah saya sampaikan pada permasalahan 1 sampai 4 di presentasi tadi. Thank you. Tadi sudah dijelaskan ya. Yeah. Now my next questions. I hope that you can answer it in using English ya. Semoga bisa pakai bahasa Inggris. What is your solution to the problems that you explained just now? My solution to this problem, tentunya yang tadi saya jelaskan bahwa mengenai perancangan peraturan daerah tersebut yang setidaknya memuat 6 poin yang telah saya jelaskan tadi. Okay, how about perda? How do you say perda in bahasa Inggris? Perda itu bahasa Inggrisnya apa? Peraturan daerah itu bahasa Inggrisnya Wistini mungkin. Oke, okay. Wistini mah sudah ahli, tidak usah ditanyakan. Oke, okay, thank you Dewi. Miss. Saya kira karena tadi ya tidak ada persiapan untuk mengalih bahasakan, jadi mengalami kesulitan. But overall, your performance is okay ya, in term of using bahasa Indonesia sudah okay.
kalau belajar pakai bahasa Inggris juga pasti oke. Cuma perlu belajar saja. Okay, terima kasih, Miss. Thank you. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat.